warahmatullahi ajma'in. Alhamdulillah pada dimana kita Allah SWT, pertama dan pertama sekali kita menjadikan kesetuan kepada Allah dapat kita berkumpul dalam majlis ini bagi kita meneruskan pengajian dalam kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan Allah SWT membukakan bagi kita begitu kefahaman dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah dapat kita mengamalkan kandungannya, dan Allah menjaga kita daripada segala bala dan bencana di dunia dan akhir, dan menjadikan kita di antara hamba-hamba yang bertakwa yang sentiasa mengingati Allah pada tiap-tiap masa dan keadaan, dan Allah memberikan kepada kita husnul khatimah dan mengumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada minggu yang lepas kita telah masuk pada bab yang baru. Berkata Imam Nawawi, babun fil iqtisadi bi ta'am. Ini adalah bab ini berkenaan dengan kesederhanaan dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Imam Nawawi menamakan bab ini kesederhanaan dalam mentaati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau menukilkan ayat yang pertama dalam bab ini dengan mengatakan qala Allah ta'ala. Ini adalah dari adat Al-Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ataupun caranya, yang mana beliau akan menukilkan ayat Al-Quran sebelum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tiap-tiap bab. Jadi dia mulakan satu bab dengan menukilkan ayat Al-Quran Al-Karim yang bersangkut paut dengan nama bab itu. Baru dia akan menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas itu. Ini juga apa yang diamalkan oleh Al-Imam Bukhari. Kalau kita lihat kepada kitab Sahih Bukhari bersama dengan Al-Imam Bukhari, dia namakan bab, selepas itu dia akan menukilkan ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama yang dia mengatakan qala Allah ta'ala fa'udhu billahi minasyaitanir rajim qaha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Ini adalah ayat pertama dari mungkin ayat pertama daripada surah Taha. Dan saya membicarakan pada minggu lepas apa yang dimaksudkan dengan Taha. Taha ini adalah daripada nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seolah-olah Allah mengatakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Taha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran ini ke atasmu supaya kau disusahkan dengan Al-Quran Al-Karim ataupun boleh diberatkan ke atas. Tapi Allah SWT mengingatkan kepada Nabi SAW bahwasanya Al-Quran ini dia adalah sebab pembukaan. Al-Quran adalah sebab rahmat. Al-Quran adalah sebab kebaikan. Al-Quran adalah sebab hidayah. Al-Quran ini adalah anugerah daripada Allah, bukan beban bagi Nabi SAW. Begitu juga kita hari ini bila kita lihat kepada Al-Quran Al-Karim, kita baca Al-Quran Al-Karim, kita lihat Allah mewajibkan salat, Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan haji, Allah mewajibkan zakat. Ini bukan beban, tetapi ini adalah kemuliaan. Apabila kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita melakukan salat yang diperintahkan, kita dimuliakan oleh Allah. Apabila kita membayar zakat, apabila nisab dan haul ada, dan kita mengeluarkan zakat dan kita membantu ini orang miskin, kita akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah dan keridaannya. Sama juga dengan amalan-amalan yang lain. Maka kita orang Islam, kita tidak boleh menganggap ini beban ataupun sesuatu yang menyusahkan kita. Bahkan kita mengatakan ini adalah kemuliaan, walaupun ini yang memerlukan kepada usaha untuk kita melakukan salat, untuk kita pergi ke masjid, untuk kita i'tikaf ke masjid, untuk kita mengeluarkan sebahagian daripada wang kita dan sebagainya. Akan tetapi bila kita melaksanakannya, kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memuliakan kita dan memberikan kepada kita anugerah dan kajian di dunia dan di dunia dan akhir. Ini yang kita harapkan insyaAllah. Maka agama Islam tidak sekali-kali membebankan. Ini sebab kita lihat dalam Al-Quran Karim pada akhir surah Al-Baqarah, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Allah mengajarkan kepada kita doa, ya Allah, janganlah Engkau bebankan kami dengan sesuatu yang mana kami tidak mampu. Maka di sini para ulama mengatakan tidak ada
kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala luar daripada kemampuan manusia. Kalau sekiranya manusia keluar daripada kemampuannya, maka Islam akan memberikan jalan keluar. Betul ke tidak? Satu orang misalnya ini, dia nak melakukan solat tapi dia tidak berdiri. Ini misalnya ini yang mudah. Diwajibkan kita berdiri bila kita melakukan solat. Diri adalah rukun dalam solat. Solat zuhur misalnya, kita tidak boleh solat duduk. Tetapi kalau sekiranya seseorang misalnya kakinya sakit ataupun dia tidak boleh berdiri lama misalnya, dibolehkan bagi dia melakukan solat dalam keadaan duduk, tidak ada masalah. Islam memberikan kepada dia jalan keluar. Islam tidak mengatakan mati-mati yang tidak terdiri walaupun sakit atau insyaAllah manusia ini. Tidak. Islam tidak mengatakan sedemikian. Bahkan yang Islam mengatakan dia boleh melakukan salat dalam keadaan yang dia mampu. Kalau dia tidak mampu duduk dan dia mampu baring misalnya, maka dia boleh melakukan salat dalam keadaan baring. Sama juga dengan puasa. Doktor mengatakan kalau kau puasa kau akan mati, maka dia tak puasa. Kita tidak mengatakan kepada dia tak apalah insyaAllah kalau mati pun mati syahid insyaAllah puasa lah. Kita tidak mengatakan sedemikian. Jadi Islam memberikan kepada manusia jalan keluar apabila manusia tidak mampu. Satu orang fakir miskin tak wajib keluarkan zakat. Satu orang fakir yang tak ada duit misalnya tak wajib pergi haji. Hatta dia meninggal dunia dalam keadaan tak pergi haji, tidak berdosa. Sebab dia tidak ada kemampuan. Kita tidak mengatakan kepada dia wajib kau hutang nak pergi haji $10,000 nak penuh hutang jual TV ataupun dia jual apa benda-benda yang dia perlukan ke sana. Islam ini tidak mewajibkan sedemikian. Kalau sekiranya dia tidak mampu, tidak ada uang, tidak wajib haji. Ataupun yang ini satu orang yang ini dalam keadaan misalnya ini dia ada uang tapi dia tidak ada kemampuan pergi ke haji, maka dia boleh memberikan ini uangnya kepada orang menghajikan dan sebagainya. Jadi kita lihat agama kita merupakan agama yang mudah. Ini yang maksudnya agama ini yang mudah. Tidak ada perkara yang menjadi beban atas manusia sehingga kan manusia keluar daripada kemampuannya. Ini yang bercanggah dengan agama. Itu sebab Allah mengatakan kepada wala tuhammilna ma la taqatlana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Jadi Allah mengatakan kepada kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemampuan, Allah memberikan keampunan, Allah memberikan kebaikan. Ini adalah agama kita yang alhamdulillah kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dapat kita menganutinya dan dapat kita beramal dengan apabila kita beramal dengan ini, kita bersyukur kepada Allah atas kemampuan untuk beramal. Tadi kita melakukan salat zuhur, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab telah memberikan kepada kita hidayah yang mana dengan ini dapat kita melakukan salat zuhur. Sebab dengan kita melakukan salat zuhur, kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah, kita mendapatkan kejayaan yang mana disebab dosa kita diampunkan, Allah membukakan bagi kita jalan kebaikan. Mungkin salat zuhur kita mana disebab doa kita dikabulkan. Mungkin kita ada masalah dengan sebab kita datang ke masjid dan niat i'tikaf melakukan salat, Allah mengabulkan doa kita. Walaupun ada kita tidak minta kepada Allah, tetapi ini seperti mana kita lihat bagaimana amalan-amalan agama ini menjadi sebab kesejahteraan bagi manusia. Jadi kita tidak boleh lihat kewajiban ini sebagai satu bebanan, tetapi dia adalah kemuliaan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita istiqamah insya-Allah dalam ketaatan dan sentiasa ini diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ayat ini yang kedua mengatakan wa qala ta'ala yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ayat yang kedua dalam surah Al-Baqarah yang mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah mahu kemudahan bagi kamu dan bukan kesusahan. Allah Subhanahu wa taala dia nak memudahkan kita. Kalau kita balik kepada ayat ini adalah berkenaan dengan puasa. Betul ke tidak? Selepas setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu puasa sebagaimana diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. Mudah-mudahan ini kamu bertakwa. Selepas itu Allah mengatakan bagi mereka yang safir dan yang sakit, maka mereka boleh melakukan
sekiranya dia tidak mampu puasa misalnya disebabkan sakit ataupun dia musafir, dia berpergian dan dia tidak melakukan solat, dia tidak melakukan puasa, maka dia boleh membayar balik apabila dia pulih daripada sakitnya dan apabila dia balik ke negeri ini. Dan selepas itu Allah mengatakan bagi mereka-mereka yang tidak mampu puasa sama sekali, fafidiyatu ta'amu miskin, maka dibolehkan ke atasnya membayar fidyah bagi tiap-tiap hari yang dia puasa. Maka ini adalah yang dia tidak puasa. Ini adalah misal kita katakan. Bagaimana kita lihat Islam memberikan jalan keluar. Dia tak boleh puasa sebab sakit, tak payah puasa. Maka dia perlu qada. Kalau sekiranya dia pulih daripada sakitnya selepas Ramadan. Kalau sekiranya dia bersabar di sana, dia dalam keadaan yang susah dia nak puasa, maka dia boleh buka. Dan diwajibkan dia melakukan qada bila dia balik ke negeri ini. Kalau sekiranya satu orang tak mampu puasa sama sekali disebabkan dia tua dan sebagainya, sakit, tak boleh puasa sama sekali, qada pun tidak mampu, maka dia hanya membayar fidyah bagi tiap-tiap hari puasa. Selepas itu Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul al-usra. Allah mahu ini kemudahan bagi kamu dan dia tidak mahu kesusahan yang tidak beban bagi kamu. Jadi ini adalah bab yang insyaAllah ta'ala kita akan membicarakan tentangnya. Al-Imam Nawawi akan menunjukkan hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan kesederhanaan dalam ibadah. Kita dalam Islam, kita ada satu konsep. Konsepnya adalah sederhana dalam ibadah. Hatta dalam ibadah pun ada sederhana. Maksudnya Islam tidak menggalakkan satu orang yang melakukan ibadah sekuat-kuatnya sehingga dia mudaratkan diri sendiri dan menyebabkan dia selepas itu tinggalkan semua ibadah sebab dah bosan. Ada orang ini pada mulanya dia semangat besar. Dia puasa tiap-tiap hari, dia solat malam tiap-tiap hari, dia baca Al-Quran dan sebagainya. Tetapi ini sementara saja. Mungkin 3 hari, 4 hari, dah masuk 5 hari, dah slow down. 6 hari, dah slow down, slow down. Akhirnya apa dia tinggalkan terus. Sebab nafsu manusia ini, pada mulanya mungkin ini kita boleh melakukan. Tetapi bila kita nak mendapatkan istiqamah, itu adalah ujian kita. Sebab kita punya diri ini boleh merasa bosan. Itu sebab Nabi SAW mengajarkan kepada kita, apabila kita nak melakukan satu amalan yang baik, kita melakukan balik kepada kemampuan kita. Apa sebabnya? Sebab kalau kita melakukan sesuatu lebih daripada kemampuan kita, ditakuti kita akan meninggalkannya selepas itu. Ditakuti kita akan meninggalkan. Tetapi apa yang lebih afdal adalah kita melakukan satu amalan dengan kemampuan kita tetapi berterusan. Yang penting adalah berterusan. Sebab ulama kita mengatakan amalan yang sedikit tetapi dengan istiqamah lebih baik daripada amalan yang banyak tetapi tidak ada istiqamah. Satu orang ini dia melakukan solat satu malam misalnya, sebagai misal. Tetapi dia melakukan solat malam ini mungkin setahun sekali. Tetapi ada orang ini tiap-tiap malam ini dia solat dua kali, tiap-tiap malam dua kali, 5 minit saja. Tetapi tiap-tiap malam ini dia melakukan, mana sebab lebih baik? Lebih baik adalah yang ada istiqamah. Jadi ini adalah daripada perkara yang Islam mengajarkan kepada kita. Kita kena lihat kepada diri kita, apa yang kita mampu. Jangan buat sesuatu lebih daripada kemampuan kita, sebab dia akan memudaratkan yang diri kita. Sekarang insyaAllah yang kita akan masuk kepada hadis yang pertama, kita akan lihat misal bagi apa yang saya katakan tadi. Kita lihat nasihat-nasihat dari kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ini. Berkata Imam Nawawi wa Aisyah radhiyallahu anha, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha wa 'indaha idra'." Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah dan mengatakan, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dan dia mendapati ada seorang wanita. Dia mendapati ada seorang wanita bersama Aisyah. Wanita ini terkenal dengan ibadah. Jadi di Madinah paling banyak melakukan ibadah di wanita ini terkenal. Dia sedang duduk ini bersama isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala man hadhihi? Maka Nabi menanyakan siapa ini? Qala hadhihi fulan. Ini adalah fulan bin fulan. Min salat tazkuru fi salat, yani
ini yang terkenal ini dengan banyak melakukan salat. Wanita yang banyak ini melakukan salat terkenal. Satu Madinah terkenal ini tentang ibadah sebab dia banyak melakukan. Dia banyak melakukan salat. Maka Nabi mengatakan, yang qala ma'alaikum bima tuti'un. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan janganlah melakukan sedemikian. Tetapi buatlah sesuatu amalan balik kepada apa yang kamu mampu. Sebab wanita ini dia melakukan sesuatu di luar kemampuan dia, dia memaksa diri untuk memperbanyakkan amalan. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihatinya supaya laksanakan amalan bima tuti'un, apa yang ini yang kamu, apa yang kamu mampu. Ini adalah nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia. Apa sebabnya? Sebabnya adalah Nabi mengatakan fawallahi, Nabi mengatakan demi Allah, la yamanullahu hatta tamanu, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan bosan sampai kamu bosan. Kalau kita terjemahkan hadis ini, maksudnya Allah tidak akan bosan sampai kamu bosan. Apa maksudnya? Allah tidak akan bosan memberikan pahala kepada kamu selagi mana kamu melaksanakan ketaatan, sehingga kamu bosan dan tidak melakukan ketaatan, maka pahala tidak diberikan. Maksudnya selagi mana manusia melaksanakan ketaatan kepada Allah, Allah boleh saja memberikan pahala selagi mana manusia melakukan ketaatan. Tetapi apabila manusia bosan daripada melakukan ketaatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan pahala. Bagaimana manusia boleh mendapat kebosanan dalam ketaatan? Ini soalannya. Bagaimana kita beramal dan kita melakukan salat dan ibadah-ibadah dan yang lain sehingga yang kita mendapatkan kebosanan dalam melakukan ibadah? Bagaimana? Seperti mana saya mengatakan tadi, apabila kita memaksa diri kita dengan sesuatu yang luar daripada kemampuan kita, ini adalah perkara yang bahaya sebab dia boleh membawa kita kepada kebosanan. Dia boleh membawa kita kepada kebosanan. Apabila kita sampai kepada tahap kebosanan, maka kita akan meninggalkan semua amalan itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, apabila kita nak melakukan satu amalan, kita melakukan dengan apa, kalau dalam English apa kita panggil? Dia mesti ada apa? Step by step. Macam satu orang misalnya, saya memberi misal, saya teringat misal ini. Satu orang misalnya dia masuk gym dan dia nak misalnya besarkan badannya, dia nak mencantikkan badannya misalnya. Kalau orang ini tak pernah angkat besi misalnya, masuk gym, dalam semua hidup dia tidak pernah ini angkat besi misalnya. Apabila dia kalau masuk gym misalnya, kalau di sana ada orang yang pakar dalam bodybuilding ke ataupun dalam angkat besi ini, orang ini akan menasihatinya beberapa exercise ataupun senaman pendahuluan sebelum ini dia mengangkat besi. Sebab ditakuti kalau sekiranya dia lihat misalnya satu orang bodybuilder misalnya angkat 100 kilo ataupun 200 kilo dan dia pula menyangkakan kenapa ini aku tak boleh angkat seperti ini. Mungkin kalau mengangkat seperti apa yang dia mengangkat, aku pun boleh jadi seperti ini. Kalau sekiranya pemikiran dia seperti ini, dia boleh memudaratkan diri ini. Kalau kita satu orang kalau tak pernah angkat besi itu angkat 100 kilo, ini bahaya. Ini boleh menyebabkan kesakitan yang pada tulangnya dan kepada ototnya dan sebagainya, dan boleh membawa kepada pendarahan. Orang akan mengajar kepada orang ini supaya dia mesti ada apa, step by step. Dia mesti sikit. Lepas itu naik sikit. Begitu juga dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita membicarakan tentang orang ini misalnya yang baru nak jinak misalnya beramal dan dia terus yang ini melakukan amalan yang banyak. Ini kita tidak galakkan. Hatta kita membicarakan tentang baca Al-Quran Al-Karim ke ataupun berzikir berselawat atas Nabi SAW ke ataupun melakukan solat sunnah dan sebagainya. Kita tidak membicarakan solat dua waktu, tidak, solat dua waktu semua wajib melakukannya. Kita membicarakan tentang amalan-amalan yang sunnah yang lain. Jadi dia memerlukan kepada strategi, dia memerlukan kepada training, dia memerlukan kepada sedikit supaya kita tidak bosan. Ini maksudnya. Maka nasihat Nabi SAW kepada wanita ini,
meningkatkan. Itu adalah daripada cara yang kita membina keuangan ini. Daripada cara kita membina keuangan kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Dan selepas itu beliau mengatakan, maka ahabbuni ilaihi mada wa masahibuhu alaih. Aisyah mengatakan, Nabi SAW suka kepada satu amalan yang sedikit, tetapi dia berterusan. Ini adalah amalan yang digalakkan dalam Islam, walaupun dia sedikit. Sebagai misal, satu hari kita melakukan selawat 10 kali. Satu orang yang mengatakan dia mampu melakukan selawat, tapi dia tak mampu melakukan banyak-banyak. Kita jangan pula mengatakan kepadanya tiap-tiap hari baca 1,000. Ini orang kalau pertama kali ini dia pun takut dia dengan 1,000. Jadi kita mengatakan kepada dia, buat ini apa yang dia mampu. Apa yang dia mampu nak buat. Dia mengatakan, insyaAllah kalau saya pada waktu pagi, kalau 10 insyaAllah saya boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca ini 10 kali. Kita mengatakan baca ini 10 kali pada waktu pagi, 10 kali pada waktu petang. Kalau orang ini dia mengamalkan dia tiap-tiap hari, lama-kelamaan senang. 10 kali macam tak ada masalah sama sekali. Jadi kita tingkatkan sekarang baca 20 kali. Jadi sedikit-sedikit sampai ini 100 kali. Sebagai misal. Begitu juga dengan solat rawatib. Ada orang ini baru jina-jina melakukan solat, dia jaga solat lima waktu, alhamdulillah. Tetapi solat lima waktu kita ada solat rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat selepas zuhur. Kita ada raih muakkad, 4 rakaat sebelum asar dan sebagainya. Jadi seorang itu dia melakukan sedikit-sedikit balik kepada kemampuannya. Sebab apa kita mengatakan sedemikian? Sebab takut dia bosan nanti. Nanti dia dah banyak sangat, dia rasa susah lah agama ni. Aku nak kena solat rawatib, nak kena zikir ini, nak kena gini. Jadi terusnya dia ditakuti meninggalkan semua amalan ini. Sebelum itu berlaku, kita menasihatkan kepadanya buat amal sikit-sikit. Yang ini balik kepada kemampuan, balik kepada kemampuan masing-masing. Mudah-mudahan Allah memudahkan insyaAllah segala urusan kita. Hadis ini Imam Nawawi mengatakan hadis muttafaqun alaih, yang ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini hadis yang sahih. Dan insyaAllah disebabkan masa kita berhenti di sini dan kita membaca Al-Fatihah ila hadrat Nabi SAW. Al-Fatihah.